Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo seluruh teman-teman ya. Jumpa kembali tentunya di channel Pangeran Produk. Nah, apa kabarnya buat teman-teman semua? Ya, pasti admin doakan semoga sehat selalu dan admin doakan semoga rezekinya lancar semuanya. Amin. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini admin akan membahas bagaimana cara ganti lagu yang viral ya di aplikasi TikTok. Nah, di sini admin akan bagikan tutorialnya. Nah, baik, misalkan video yang lagi viral adalah seperti ini ya. Nah, bagaimana kita mengikuti musik yang lagi viral ini ya? Jika kita editan kita akan menggunakan musik sendiri ya. Misalkan admin sudah mengedit sebuah video ya. Jadi admin ingin memakai lagu yang lagi viral ini ya. Jadi kita klik di bagian lagunya. Nah, lagu yang lagi viral adalah ini ya. Jadi untuk menyimpannya, teman-teman tinggal klik saja simpan. Oke. Nah, setelah kita simpan ya, kita klik tanda plus di sini. Dan di sini teman-teman bisa langsung saja, misalkan teman-teman akan upload sebuah video ya. Jadi teman-teman ingin menggunakan musik yang viral tersebut ya. Jadi caranya sangat mudah sekali. Oke, kita klik berikutnya. Oke, jadi yang mana kita bisa menghilangkan musik ya. Jadi musik asli kita bisa kita hilangkan dengan cara kita klik saja bagian volume ya. Kita klik saja bagian ini. Kita klik di sini dan di sini teman-teman bisa hilangkan. Setelah itu teman-teman bisa teman-teman bisa hilangkan di sini dan setelah itu teman-teman bisa simpan. Oke, dan untuk mengganti lagunya agar sama menggunakan musik yang lagi viral yang banyak dipakai adalah caranya teman-teman bisa klik saja bagian musik. Jadi kita masuk di bagian musik di sini. Jadi kita kan sudah kita simpan ya tadi ya. Jadi musik yang sudah kita simpan itu akan langsung masuk di menu favorit ya. Jadi kita bisa menggunakan mengikuti lagu yang lagi viral ya. Jadi seperti ini. Nah, untuk menggunakannya yaitu ini. Inilah musik yang sudah kita simpan ya. Jadi sudah kita simpan tadi ya. Jadi kita klik saja di sini baru kita centang ya. Jadi itu untuk mengganti ya. Nah, jika kita sudah mengedit dan kita menggunakan musik sendiri otomatis akan susah juga ya ikut viral. Karena kita harus mengikuti lagu yang lagi tren ya. Jadi kita menggunakan editan kita itu akan musiknya akan original kita sendiri. Nah, ketika kita ingin mengikuti musik yang digunakan orang lain yaitu caranya sama ya. Kita klik saja berikutnya. Di sini teman-teman bisa klik bagian sini untuk menghilangkan suara aslinya. Bisa kita tambahkan suaranya kembali dengan menggunakan musik yang dipakai yang lagi viral. Nah, jadi untuk yang pertama tadi kan sudah kita simpan. Jadi kalau sudah kita simpan itu akan berada di favorit. Nah, jadi teman-teman tidak usah perlu mencari lagi dan inilah lagu yang sering digunakan. Jadi kita tinggal klik saja di sini dan otomatis kita sudah mengikuti lagu yang lagi tren ya. Jadi seperti ini, tinggal klik saja berikutnya. Nah, otomatis lagunya itu kita mengikuti lagu yang lagi kita bisa ganti lagu mengikuti lagu yang lagi viral ya, walaupun kita editing sendiri ya. Ketika kita menggunakan lagu tersebut otomatis itu tidak akan masuk di lagu yang banyak digunakan ya, maksudnya seperti itu. Nah, oke ya, cukup mudah buat ganti sebuah lagu menggunakan lagu yang lagi viral di aplikasi TikTok. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.